Satu dari tiga petani warga Maur Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, tewas usai tersambar petir saat sedang berteduh di Pondok Sawah, Desa Bingin Rupit, Kecamatan Rupit. Korban tewas diketahui bernama Sumantri, 40 tahun. Dua korban lainnya, Anita dan Aman, kini dirawat di RSUD Rupit karena terluka. Sawah. Terus, kelamaan sekitar jam 5 itu terjadinya hujan deras. Hujan deras, ya mereka terkepung di sawah itu. Dia menunggu di pondok kecil, kan, pondok kecil yang untuk menunggu hama. Setelah kejadian petir itu, sekitar kami tidak tahu pasti, kan, ketika dua kali ledakan petir itu kami langsung pulang. Setelah itu kami pulang ke rumah, sampai di rumah baru 5 menit kurang lebih ada kadus mengatakan bahwa rombongan Sumantri ini disambar petir. Akhirnya kami langsung ke TKP, langsung bawa ke rumah sakit. Kewaspadaan kini tetap harus ditingkatkan karena cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir sering terjadi di Sumatera Selatan. Sukma Aldino, Kompas TV, Muratara, Sumatera Selatan.